Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabatku semua, di mana Anda berada, jumpa lagi dengan saya Pak Supri di channel Supri TV. Semoga kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini sahabatku, saya akan melakukan uji coba penjernihan air limbah rumah tangga atau air comberan. Ini sekarang saya sudah berada di belakang rumah yang merupakan tempat saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Ini tampak airnya cukup hitam itu sepanjangan. Dengan menggunakan saringan yang sangat sederhana, yaitu arang biasa yang sering digunakan untuk akar ikan, akar ayam. Ini sudah kita masukkan ke dalam botol air mineral. Seperti ini. Nanti seperti apa hasilnya? Apakah air comberan ini atau air limbah rumah tangga ini bisa menjadi jernih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, seperti inilah sahabatku kondisi air limbah rumah tangga atau air comberan. Ini tampak mengkilat di bagian permukaannya. Oke, langsung kita praktekkan. Kita ambil sampel airnya. Nah, seperti ini ya, sahabatku. Sampel airnya, kondisi air somberan. Langsung kita masukkan ke dalam saringan air sederhana yang bermediakan hanya arang biasa, bukan karbon aktif tapi arang biasa. Ini ya, kita masukkan, mudah-mudahan airnya bisa menjadi jernih. Ambil lagi. Ini kondisi gourdnya atau saluran airnya itu dangkal, jadi nggak bisa ngambil air langsung banyak. Kita ambil lagi. Kita lihat ya sahabatku, saringan sederhana ini sedang bekerja menyaring air limbah rumah tangga atau air comberan. Nah, seperti ini hasilnya, menjadi sangat jernih seperti ini ya. Kita tambah lagi, kita ambil lagi. Ini hanya sekali saring ya, sahabatku.
kita tunggu sampai habis air di dalam botol mineral ini atau saringan sederhana ini. Jadi sahabatku, arang biasa itu sangat efektif dalam menjernihkan air. Zat karbonnya itu atau amorf itu mampu menjernihkan air yang keruh, menghilangkan bau pada air, mengurangi zat amonia dalam air. Jadi manfaatnya cukup efektif dalam penjernihan air. Nah, seperti ini ya. Air sekali saring. Dan sekarang kita akan bandingkan dengan air asalnya. Ini dangkal anunya. Apa namanya? Saluran air ini. Seperti ini ya sahabatku perbandingannya, sebelum disaring dan sesudah disaring. Ini hanya sekali saring ini. Hanya sekali saring. Air juga cukup jernih lah. Kalau mau lebih celing lagi itu dua atau tiga kali saringan. Nah, ini dimasukkan lagi, nanti hasilnya akan jernih lagi. Atau kita lakukan itu ya. Saya toplesnya cuma membawa dua ini. Kita masukkan. Oke. Oh. Kita tadah di bawah. Nah, harusnya double saringan botolnya ini, double biar tidak nuang air. Nah, itu sahabatku, jika air comberan ini itu dua kali penyaringan. Nah, cukup jernih ya. Tetapi sahabatku, bagi yang melakukan penjernihan air, yang selama ini sudah melakukan penjernihan air ataupun yang akan, itu arang biasa itu masa pakainya itu tidak bisa lama, cepat jenuh. Nah, makanya untuk arangnya itu sering-sering dilakukan penggantian. Kalau karbon aktif itu bisa lebih tahan lama, karena proses pembuatan karbon aktif beda sama arang biasa ini. Nah, itu sahabatku hasilnya jika melewati dua kali penyaringan. Cukup jernih. Di bawah pohon kelapa. Oke, kita lihat ya sahabatku ya. Air ini toplesnya nggak terlalu kurang tembus pandang, makanya tidak terlalu kelihatan jernihnya. Nah, seperti ini. Cukup jernih. Oke sahabatku ya, seperti itu hasilnya penjernihan air
limbah rumah tangga atau air comberan. Kita saring menggunakan arang biasa. Hasilnya cukup jernih dengan dua kali penyaringan. Oke sahabatku semua, dimanapun Anda berada, demikian tadi video dari saya, yaitu uji coba penjernihan air limbah rumah tangga atau air comberan dengan menggunakan media filter atau media saringan, yaitu arang biasa, bukan karbon aktif. Air yang dihasilkan dengan dua kali penyaringan cukup jernih, seperti yang tadi sama-sama kita lihat. Mudah-mudahan video dari saya ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.